Inilah hasil. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Masak Bersama Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi resepi pak choy tumis udang. Bahan-bahan yang kita perlukan, sedikit udang, lada besar, 4 ulas bawang putih, lepas tu pak choy. Okey, untuk pak choy ni Cik Ya, sebab dia besar-besar macam ni, Cik Ya nak potong dua. Terpulang, kalau korang nak buat kecil-kecil pun tak apa. Cik Ya nak potong dua macam tu. Untuk bahagian batang ni, kita potong kecil sikit. Sebab dia serah sikit. Okey. Okey, untuk bawang putih ni Cik Ya nak ketuk bagi dia hancur. Cik Ya tak letak bawang merah tau, sebab Cik Ya nak goreng guna bawang putih je. Okey, kita potong cili Kalau korang nak pedas guna cili padi. Guna cili ni tak pedas sangat ni. Kita guna cili padi lah kalau nak pedas. Untuk masak, mula-mula kita panaskan kuali Lepas tu kita letak minyak. Okey, seterusnya kita masukkan bawang putih dengan lada. Kita goreng dia. Kita tumis sehingga dia naik bawang aroma dia dan juga sedap kecerang lah. Bawang-bawang putih dia sedap sebenarnya. Lada pun dia ada bawang dia. Nampak dia dah terang So sekarang kita letak udang Kalau korang tak nak tak masak udang, letak je sendiri. Ayam pun boleh, nak terpulang Sekarang saya nak letak sedikit garam Kita boleh letak kayu. Kita goreng sekejap je sayur ni. Nampak cantik kan warna dia. Puasa ni elok makan sayur. Okey, nampak dia dah kecut elok dah ni. So kita dah boleh tutup api lah. Dah masak dah ni. Okey, ni sayur yang kita goreng tadi Sekarang Cik Ya nak tabur bawang goreng. Bawang goreng. Kalau ada bawang putih boleh letak bawang putih. Ni bawang merah Inilah hasil masakan kita kali ini, iaitu pak choy tumis udang. Selamat mencuba. Jangan lupa tau subscribe, like, komen channel Masak Bersama Cik Ya. Jumpa lagi next video. Bye.